Thank you. light, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah La nabiya wa la Oke okay, sahabat-sahabat sedulur-sedulur dan juga pemirsa MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan dimanapun kalian berada puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah kenikmatan iman wal islam sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkeliling, berziarah, atau berkunjung ke makam-makam waliullah ataupun makam-makam pepundan-pepundan yang ada di Pulau Jawa ini. Dan tidak lupa salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat MP Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, Alhamdulillah Uh, siang hari ini cuacanya masya Allah cukup panas, sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan. Uh, hari ini kita berkunjung atau berziarah ke makam beliau yaitu Raden Ngabei Wasengsari. Nah, Raden Ngabei Wasengsari yang berada di Desa Gedek Kecamatan Gedek Kabupaten Mojokerto yang mana makam beliau yaitu makamnya Raden Wasengsari ini tepat berada di belakang Masjid Jami' Batu Rahman Kecamatan Gedek Nah, yang mana konon masjid ini <kala> kalau dilihat dari arsitekturnya ini masih apa ya? arsitek-arsitek arsitek lama ya seperti halnya dengan masjid-masjid demak itu eh uh, ini kalau dilihat dari arsitek kalau dilihat dari arsitekturnya ya kurang lebih masjid ini beru, berusia berapa abad ya kurang lebih dua sampai tiga abadan lah wes kemungkinan kalau masjid sini kalau dilihat dari ornamen bentuknya atau dilihat dari arsitekturnya yang nggak tahu entah berapa-berapa apa, nggak tahu Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling Dimanapun kalian berada yang sangat saya banggakan Jadi makam beliau, makam Raden Ngabai Sari ini berada tepat di belakang imaman Masjid Jami' Baitur Rahman, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto yang mana beliau ini Raden Wasengsari ini adalah salah satu orang yang memiliki kedudukan atau orang yang memiliki pangkat jabatan yang mana beliau ini dipercaya diberi amanat untuk menjadi penghulu nah, untuk menjadi penghulu di di daerah sini nah di daerah sini dan beliau ini diangkat menjadi seorang penghulu itu oleh apa ya oleh Kasultanan Yogyakarta dulu nah, ya kurang lebih kalau nggak salah menurut cerita menurut cerita dari beberapa warga yang ada di sini tadi kurang lebih beliau ini sejarahnya atau ceritanya ini pada abad 17-18 abad 17 sampai 18 Nah, beliau berada di sini menjadi seorang penghulu yang diangkat oleh Kesultanan Yogyakarta. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, yang mana seorang penghulu itu biasanya apa ya pejabat penghulu ini mengurusi tentang keagamaan terutama agama Islam nah, mengurusi keagamaan terutama agama Islam dan juga Mengurusi beberapa pembukuan-pembukuan atau administrasi-administrasi yang harus dilaporkan atau di LPJ -kan ke Keraton Yogyakarta waktu itu, nah, karena waktu itu masa-masa sudah masa-masa apa ya? Sudah ada VOC masuk, sebenarnya sudah ada masa-masa VOC waktu itu mulai penjajahan sebelum kemerdekaan, jadi. Apa ya, seorang penghulu ini di samping mengurusi e, tentang keagamaan beliau juga mengurusi e, ketatanegaraan atau Kepemerintahan Ini sahabat-sahabat, jadi bahwa Sari ini, kalau dilihat dari usianya, beliau ini seusia atau setara di masa-masa pangeran di Ponegoro kalau dilihat dari tahunnya. Nah ini sahabat-sahabat Raden Beling yang sangat saya banggakan, jadi beliau ini di sini diangkat menjadi penghulu untuk menata keagaman yang ada di sini, untuk mengatur keagaman yang ada di sini, dan juga mengatur ke pemerintahan, dan beliau juga eh, di, eh, dipercaya untuk menjadi salah satu penasihat di Kaudanan atau seorang Wedono apa ya kalau kawedanan itu dulunya apa ya mungkin kecamatan mungkin kalau kalau adipati kan bupati kadipaten kawedanan, kemungkinan apa ya ya yes, seperti itulah mungkin uh, jadi jadi menjadi penasihat seorang Wedono uh, ini sahabat-sahabat <tuh> melihat kondisi dan kesibukan beliau yang begitu rumit nah, melihat kondisi dan kesibukan beliau yang sangat banyak sekali sehingga beliau ini untuk mengurusi segalanya nanti kurang maksimal oleh karenanya menurut warga-warga sekitar tadi menurut sesepuh-sesepuh dulu yang ada di sini beliau ini minta bantuan atau minta tolong Dicarikan pembantu, atau dicarikan rekan, atau sahabat, atau teman untuk diajak bekerja sama mengatur keagamaan yang berada di sini. Nah, konon, beliau ini e, minta tolong ke salah satu pondok pesantren tertua yang berada di Jawa Timur, yaitu Pondok Pesantren Sidormo Surabaya, nah, dan kebetulan yang ditugaskan oleh Pondok Pesantren Sidoresma waktu itu itu adalah Kiai Basir, nah, Kiai Basir. Nah, jadi Kiai Basir ditunjuk dan diutus untuk membantu eh, Raden Wasengsari ini sahabat-sahabat. Nah, ditunjuk untuk membantu Raden Wasengsari untuk eh, membantu menata yang berada di sini untuk apa ya? Eh, Yes, di, di, uh, diminta tolong untuk membantu membantu mengajar mengajar dalam hal keagamaan berdakwah di sini. Nah, sehingga dengan bantuan dari Kiai Basir akhirnya banyak penduduk yang berada di sini ini semakin tertarik dengan agama Islam. Nah, semakin semangat untuk beribadah, semakin semangat untuk mengaji. Uh, itu sahabat-sahabat, dan konon kalau nggak salah, dulu di sini ini ada pondoknya. Mungkin pastinya ada pondok uh, juga, menurut para sesepuh yang ada di sini. Dulu di sini itu ada pondok, uh, ada pondok yang digunakan untuk tempat mengaji, uh, mengajari agama, warga-warga sekitar, atau warga setempat. Uh. Ini sahabat-sahabat M.B.Canta dan yang sangat saya banggakan uh, Jadi uh, Apa ya <gulau> Beliau ini Mbak Wasengsar dan juga Mbak Kiai Basir ini adalah uh, Seseorang yang Benar-benar besar banget jasanya Di Desa Gedek, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto ini sahabat-sahabat Oke sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan mungkin sekilas cerita beliau saya cukupkan karena ya informasi yang saya terima cuma itu saja dan saya tidak berani untuk memperluas lagi atau memperlebar lagi takutnya ada yang salah atau mungkin ada yang, ada yang tidak cocokkan eh, kepada eh, Para sahabat-sahabat subscriber ataupun orang-orang lain yang menyaksikan video ini, nah, tapi yang jelas, apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya utarakan ini, ini berdasarkan sumber eh, cerita-cerita sesepuh-sesepuh yang ada di sekitaran sini atau desa sini, dan ini ceritanya sudah turun menurun, nah, ceritanya sudah turun menurun, sehingga bisa apa ya bisa dimengerti dan apa ya intinya itu ceritanya turun, turun temurun uh, turun temurun cerita seperti ceritanya saya sampaikan ini cerita yang turun temurun dari sesepuh sesepuh dulu itu sahabat sahabat yang dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan apa yang saya ceritakan tentang keberadaan beliau di sini uh, tugas beliau di sini benar-benar membawa inspirasi bagi kita untuk semakin meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah untuk meningkatkan lagi ke ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengingat jasa-jasa beliau yang begitu luar biasa demi membela agama Allah yaitu agama Islam Oke sahabat-sahabat MB Channel dan Beleng. demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kurangnya, mungkin panjenengan punya cerita lengkapnya, silakan tulis di kolom komentar, kita sharing-sharing, kita berbagi pengalaman, kita berbagi cerita, kita berbagi kisah, semoga kisah-kisah ini atau kisah-kisah kita yang kita sampaikan baik dari saya sendiri maupun dari orang lain maupun dari antum-antum sahabat-sahabat subscriber MP Channel dan mudah-mudahan bisa membawa inspirasi kepada anak turun kita nanti generasi-generasi setelah kita nanti nah. oke sahabat-sahabat sampai di sini dulu sampai ketemu lagi di lain kesempatan walafu minkum warahmatullahi wabarakatuh صلوا على النبي محمد